syukur kepada Rabbi yang maha suci Allah Taala selawat salam junjungan Nabi. Panghulu Sayyidi Rasul Ambiya, terima kasih di malam ini Untuk ERI sangat mulia, tidak ala lupa penghormatan kami Kepala RRI, Pak Aferi Widodo S.A.G. sangat mulia. Tidak lupa salamnya kami, seluruh karyawan dan karyawati pegawai RRI, hormat beserta, sungguhlah senang. Sangat peduli, sangat pemerhati untuk budaya, budaya Aceh Mutunya tinggi, nampaknya bukti luar biasa Dengan ada dukungan di malam ini dari eri nampak buktinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pemirsa RRI Net Dimanapun berada Senang dan bahagia sekali untuk malam hari ini Kita kembali bersua di program Acara obrolan budaya Nah yang mana tadi sudah Dibuka oleh narasumber kita ya. Ada dua narasumber Yang terlihat di Layar kaca Anda Nah ini tadi salam pembuka di malam hari ini bersama narasumber kita yang pertama ada Ceh Masri Hanif SP ya atau uh, beliau lebih akrab disapa dengan uh, Ceh Masri. Assalamualaikum Ceh waalaikumsalam, Masri. waalaikumsalam, Bu. Baik. Terima kasih sudah hadir ya untuk malam hari ini dan kita juga uh, tidak berdua tapi ada narasumber kita yang ini masih muda, ya. Nah, ini yang pasti yang bernama Yunis Fahendra atau uh, lebih akrab disapa kalau untuk di Bumi Teku Umar sendiri, ini sebutannya dengan Ceh Muda. Assalamualaikum Ceh Muda. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Baik untuk uh, malam hari ini, uh, senang dan bahagia sekali kita bisa lihat ya Ceh Muda kita ini dengan uh, pakaian yang memang ini pakaiannya tuh khasnya kita ya khasnya Aceh uh, Aceh barat sendiri. Dan juga untuk pemirsa dimanapun Anda berada Untuk topik kita melestarikan adat budaya melalui syair hikayat pada PKA ke-8 Yang mana kita ketahui bersama untuk baru-baru uh, ini di Kutaraja Banda Aceh Baru saja diselenggarakan PKA ke-8 Dan ini juga salah satu kita uh, mengundang narasumber kita Ada ceh muda ini juga uh, menjadi juara ya pada saat Uh, perlombaan hikayat. Nah, ini uh, mendapat juara kedua. Tapi yang pastinya, yang ingin kita ketahui juga lebih awal ya uh, di awal kita bertemu ini. Uh, salam jumpa kami juga ya bersama saya Darmayani selaku presenter. Nah, ini sebelum nanti mengikuti juara, apa sih banyak langkah-langkah, step-step apa yang yang dipersiapkan seperti itu. Nah, untuk malam hari ini juga, Ceh Masri ini ayahanda dari Ceh muda, bukan begitu ya? Betul betul. Iya, jadi ini biar uh, karena pemirsa kita juga di seluruh Indonesia kan uh, ini siapa sih yang di sebelah gitu kan? Nah yang mana juga untuk uh, pemirsa RRI Net dimanapun berada sedangkan untuk uh, Bapak Ceh Masri ini sendiri beliau juga uh, seniman Aceh ya dan juga memiliki sanggar di uh, Melaboh ini sanggarnya itu uh, sanggar apa Bang Masri Sanggar Bayun Setia Sanggar Bayun Setia ya ini uh, kenal lebih apa namanya di Rapai Ya. Nah, tadi kan kita lihat tuh di awal sudah terlihat ada tadi dibuka dengan suling ya, ada suling bambu dan juga eh, juga ada rapai tadinya ya. Baik. Nah, untuk eh, Ce sendiri nih kita patut berbangga ya sebagai orang tua yang pastinya Ce eh, sudah eh, memiliki ceh muda yang mana ini anak didik anak sendiri gitu ya, anak kandung ya. Iya, iya nah, benar. Baik, Ceh Masri, kalau untuk e, Yunis Yunis sendiri atau mungkin sebutannya Ceh Muda sendiri ya, ini mulai nih, kenapa sih harus diikutkan untuk e, apa namanya di kesenian Aceh, terutama baik itu hikayat, juga mungkin sebelum hikayat pasti juga berkecimpung mengikuti di apa permainan rapai ya. Nah ini seperti apa nih langkah awal sehingga mengajak buah hati serta nih. Terima kasih Bu Darmayanti di hari ini, di malam yang berbahagia ini. Iya. Jadi, saya selaku orang tua supaya budaya Aceh ini jangan sampai pudar dan hilang mm -hmm. di kalangan remaja-remaja, anak-anak muda, supaya mengenal. Iya. Jadi, saya sangat pemerhati untuk budaya Aceh, baik segala seni budaya itu supaya digali kembali. Mm -hmm. Supaya anak-anak kita bisa mengenal dan tahu bagaimana budaya Aceh itu sebenarnya. Jadi, saya sendiri umur Yunis ini masih umur kalau sekarang 20 tapi waktu bergelimang di di budaya rapa ini masih kecil sekali umur lima tahun Yunis ini sudah masuk istana istana presiden wah wow, ya, luar biasa tahun. ini pada pada tahun berapa ini masih ingat Cik Masri uh, 2016, 2016 ke Cibubur. ya itu kecibubur 2014 uh -huh. masuk istana presiden wah wow, uh, jadi luar biasa ya Uh, jadi dia masih kecil sekali. Hmm. Habisnya untuk kita lihat regenerasi ini dia pun semangat dengan saya di pola bagaimana anak supaya budaya ini jangan hilang. Mari menjadi estafet bagi saya, istilahnya seniman ini tidaklah mudah dan hmm. tidak tidak remeh di mata uh, masyarakat di pandangan umum hmm. ini sangat berharga karena budaya ini melestarikan bangsa dan negara melalui budaya. Nah, jadi kita walaupun berbeda-beda namun tetap bersatu Begitu Bu Jadi sampai untuk PKA 2023 ini Yunis ya. Fahendra ini memang belum pernah membaca hikayat Dan belum pernah mengenal apa itu hikayat ya. Jadi karena semangat saya istilahnya Hikayat ini jangan orang tua saja yang membaca ya. Mari kita didik anak-anak kita yang muda-muda ini Supaya pandi dan bisa mengerti apa itu hikayat nah, Hikayat itu adalah sebagai nasihat juga Dan menceritakan kisah Bagaimana di suatu tempat dan kisah-kisah zaman dulu menjadi petua itu pedoman. Jadi akhirnya saya bimbing Yunis, saya mengajak, mengajak pelan-pelan. Dia pun semangat. Oh saya mau Pak. Dengan adanya kemauan sendiri, dengan tidak ada paksaan, mungkin mudah untuk diajar. Dengan pelajaran yang saya berikan, Alhamdulillah untuk PKA yang baru-baru ini bu tahun 2023, anak kita Yunis Pendra memperoleh hasil yang baik, dapat juara gitu. Baik. Nah, ini kalau untuk uh, juara ya, ini memang kita apresiasi untuk uh, Yunis ya, uh, Syekh, Syekh Muda ini. Nah, ini mendapat juara di PKA ke-8 baru-baru ini yang diselenggarakan di uh, Kutaraja Banda Aceh dan ini mengikut uh, ikut uh, pesertanya itu ada di 23, 23 kabupaten. kabupaten ya. Nah, untuk uh, Syekh Masri sendiri nih persiapan-persiapan apa tadi nanti sebelum ya pemirsa ya. Ini pasti pemirsa juga udah nggak sabar. Kapan ya presenternya itu uh, ngobrol sama uh, Syekh mudanya. Tapi terlebih dahulu nih sama pelatihnya dulu nih ya. Nah, baik, Syekh Masri. Persiapan-persiapan apalagi tadi seperti yang Syekh Masri katakan, ini kan baru kali pertama perdana untuk Syekh muda ini mengikuti lomba hikayat seperti itu ya. Nah, ini apa sih persiapan-persiapannya dan berapa lama sehingga bisa maksimal seperti ini. Alhamdulillah, uh, Bu Dharma, persiapan ini sungguh tidak lama. Mm. Jadi, karena kemauan anak kita, Yunus Pehendra ini memang besar. Mm. Jadi, saya mendidik yang pertama dengan irama dan vokal suara dia, dan pernapasan inilah yang harus dikuasai sama dia. Dan tekniknya, hikayat ini, iramanya, Bu, memang sudah tertentu. Yeah. Uh, jadi, tidak sama dengan irama-irama lain. Jadi, irama kayak itu memang sudah ada irama tersendiri, hmm. uh, mungkin bisa dikolaborasi nanti di suatu-suatu bait-bait baik-bait baik yang lain. gitu. Jadi, persiapannya yang pertama, si Yunus ini harus menguasai, setidak banyaknya sedikit harus pandai meniup suling, ya. dan yang kedua harus pandai memukul bantal, hmm. dan melalui pedang uh, alatnya untuk hikayat itu, ya. dan bisa diselingi dengan pemukulan rapai sebagai musiknya. Kalau dulu masih ada almarhum termasuk orang tua kita juga ada Toh itu. Kalau lagi membaca hikayat itu lengkap, gerakannya misalnya kuda, dibawa bunyi kuda, kuda itu dinaikkan. Om, oh, misalnya pakai suara senapan dengan senapan dibawa, alat-alatnya lengkap. Jadi properti itu memang sudah ada dalam bentuk hikayat bu. Jadi si Yunis ini tidak lama ya waktunya untuk persiapan PKA ini lebih kurang nggak uh, sampai dua bulan nggak sampai bu saya latih gitu baik uh. baik Ceh masri ini uh, sebelum nanti itu tadi ya persiapan persiapannya karena memang uh, ya, apa cah muda ini atau Yuni sendiri ini kan sudah tidak asing ya kalau berkecimpung di dunia uh, seniman aceh ya apalagi <tuh> memang dari usia kecil ya masih usia lima tahun itu sudah mulai uh, mengikuti apa rap, rapai ya rapai dan juga uh, sudah sampai ke Istana Merdeka nih yang pasti ya Nah sudah sudah bukan lagi tingkat nasional tapi sudah go internasional kalau keluar negeri ke mana nih ke, ke negara Malaysia mana? Malaysia ya di Perak hanya udah main kita Bu ya, ah. tuh, ya, jadi Apresiasi luar biasa ya yang pastinya untuk dari usia 5 tahun ditempah, ditempah, ditempah dan hari ini juga sudah menjadi juara dalam mengikuti uh, Lomba uh, Hikayat Aceh di PKA ke-8. Baik kita lanjut nih. Assalamualaikum Yunis. Dari tadi senyum-senyum aja. Waalaikumsalam. Baik, Yunis terima kasih. Kita disaksikan sama pemirsa di pemirsa Inet ya. Kita ada di obrolan budaya untuk malam hari ini. Nah, ini juga untuk uh, Yunis sendiri nih. Pemirsa pasti ingin tahu usianya berapa nih sekarang? Kalau sekarang usia masih 20 tahun. Masih 20 tahun ya. Baik, masih muda gitu ya. Nah, itu uh, selamat ya. Sekali lagi, ya, sudah menjadi juara di Hikayat uh, pada uh, Pekan Kebudayaan Aceh atau PKA ke 8 Nah, Yuni sendiri nih, apa sih kendala? Kan, kalau manggil untuk uh, yang di sebelah, untuk ini manggilnya ayah atau bapak. Iya, mic-nya dong. <laughs> ya. Panggilan untuk ini ayah, eh bapak. Oh bapak, ya bapak. Nah ini kan uh, panggilan bapak. Nah apa sih uh, di uh, benak Yunis sendiri ada nggak misalkan nih rasa yang mungkin merasakan aduh apa nih yang tantangan yang dihadapi apalagi kan hikayat baru hmm. terus juga ini mau ikut perlombaan gitu kan usia juga masih muda lawan-lawannya juga bukan lagi yang muda-muda ini mohon maaf sebelumnya kalau untuk kriteria usia mengikuti uh, apa lomba hikayat ini dari usia berapa nih dari usia 17 tahun sampai dengan usia 50 tahun tuh ya dari usia usia berapa tadi 17 tahun 17 tahun ya pemirsa ya sampai 50 tahun nah ini kan banyak senior-senior dong ya betul nah ini bukan mudah nih lawannya Yunis gitu ya apalagi ini perdana nih baru mengikuti uh, apa mengenal hikayat lalu ikut lomba apa sih maksudnya kendala-kendalanya gitu Ya pertama kalau sebelum ikut lomba ini ya terutamanya kendalanya nih takut ya yeah. yang kita takuti di kesehatan. Oh di kesehatan? Ya karena oh. kan uh, kesehatan ini bisa saja berubah dengan seketika misalkan terutama di bidang suara. Mm -mm. Nah, jadi kendalanya itulah kalau misalkan selama yang diajarkan oleh bapak. Mm -mm. Jadi ya otomatis Suara kita ini kan di masa latihan ini berbeda dengan di waktu tampil karena suasananya itu, itu kan berbeda jadi ya kendala pertama di bidang suara mm -hmm. terus selanjutnya di bidang di bidang irama karena yeah. bapak kan lebih mahir atau lebih senior nih, yeah, kan yeah, benar. Nah, jadi misalkan sebagai Yunis pemula ini pertama belajar ini emang kendalanya di bidang irama dan suara jadi bagaimana cara mengeluarkan suara biar lepas bagaimana keluarkan suara secara halus bagaimana jadi itu bapak ada juga mengajarkan jadi kendalanya itulah di situ dan di bidang irama berarti ada trik-triknya ya Betul. kita mengikuti apa lomba apalagi ini lomba ya bukan lomba tingkat eh, apa namanya tingkat desa gitu ya. Iya. Ini yang ikut juga udah senior-senior jadi ada trik-triknya. Nah, itu tetap eh, apapun itu tetap seperti tadi suara. nah ini kalau nervous ya iya. atau misalkan ya ada rasa pasti ya betul, misalkan betul. aduh lihat saya ingat aduh nih udah bapak-bapak udah senior-senior nih gitu kan. Tadi itu juga bisa mempengaruhi suara gitu betul, ya, cemasri Masri ya. Iya iya Bu. Benar betul. ya benar, ya. Benar. Baik. Dan untuk eh, ini sendiri untuk Yunis sendiri. Yunis pada saat uh, sudah di apa namanya sudah pada dihadapkan dengan acara lomba gitu ya. Nah seperti apa nih menghilangkan rasa nervous ya, rasa tidak percaya diri kan ada rasa ketakutan tadi ya, yeah. uh, misalkan nih. Ini seperti apa nih meyakinkan bahwasanya sehingga juri itu bisa membeli, uh, memberi nilai kepada Yunis itu menjadi juara kedua loh. Jadi untuk menghilangkan nervous ini Yunis secara perlahan ini mempercayakan diri Yunis ini bisa. Yunis hmm. uh, mempercayakan apa yang telah diajarkan oleh orang tua Yunis ataupun bapak ini, uh, sehingga diri sendiri Yunis ini mempercayakan bahwasannya Yunis ini bisa. Kenapa orang lain bisa? Uh, kenapa saya tidak? Uh, hmm. Jadi rasa percaya diri ini uh, tumbuh pada diri Yunis dan diikut sertakan uh, dinonton oleh keluarga. Uh, jadi orang tua, terutama orang tua dinonton oleh keluarga. Jadi rasa percaya diri kita ini, semangat kita ini naik, muncul. Jadi dengan begitu pas penampilan ini, Alhamdulillah Yunis tampil dengan tidak grogi, dengan tidak grogi, dengan sangat percaya diri. Bahwasanya yang Yunis tampilkan ini berbeda dengan yang lain. Baik, dan itu tadi ya, yang pasti yang memberi support itu orang terdekat keluarga dulu. Betul. Ya, itu yang uh, kalau tips dari Yunis sendiri itu untuk menghilangkan rasa nervous, menimbulkan rasa percaya diri bahwasanya bisa seperti itu ya dan alhamdulillah juga sudah terbukti kan hasilnya ya. Jadi untuk uh, ini uh, Cem Astri sendiri kita tahu ya apalagi Yunis ini kan uh, atau lebih dikenal dengan Cem Muda ini baru kali pertama gitu ya uh, mengetahui Ikut perlombaan apa namanya hikayat Betul. seperti itu ya Nah ini kita apresiasi untuk anak-anak e, muda di hari ini Nah kita tahu nih kriteria nih kalau dari penjurian sendiri nih Sebelum kita mengikuti kan sudah tahu nih Jadi Cema Sri apa aja sih ini kayak pemirsa juga ingin mengetahui pastinya ya Apa saja yang dinilai sehingga bisa masuk kategori menjadi juara jadi sesuai dengan ketentuan mekanisme yang telah diatur dalam perlombaan hikayat pada PKA 2023, uh -huh. memang sudah ada aturan yang pertama dengan tema, uh -uh. tema yang diberikan uh, uh, dalam PKA, rempahkan bumi pulihkan dunia, yeah. itu temanya dalam bentuk hikayat itu juga semua dengan tema yang sama. Jadi Yunis ini mengarang sebuah hikayat dengan tema yang diberikan dan hikayat ini harus ada kesimpulan mm -hmm. jadi makna hikayat itu apa yeah. itu harus kita menguasai yang pertama mm -hmm. dan supaya pemeriksa itu dapat mengerti dan irama yang diberikan ini kita ada membawakan dalam hikayat ini supaya memang jelas itu irama hikayat berbeda dengan irama uh, menyanyi atau melagu yeah. uh, jadi itu satu bu uh, jadi sebagai contoh memang sudah diatur oleh ketentuan mekanisme oleh dewan juri yang tidak bisa diganggu gugat dan jurinya pun bukan satu orang itu, mm -hmm. jadi begitu saya lihat itu merupakan pakar tokoh budaya Aceh yang sekarang masih, beliau sudah tua itu T.A. Sakti, wow. itu merupakan satu tokoh budaya, baik, hikayat, baik pun bagaimana pengarang itu tidak luput dari sastra-sastra beliau itu masih banyak karangan-karangan beliau sampai sekarang masih dapat kita kita digunakan menjadi pedoman bagi kita gere generasi pemuda sampai orang tua dari karangan bapak T.A. Sakti tersebut uh, gitu bu baik dan untuk pemirsa di malam hari ini uh, kita masih lanjutkan ya bincang-bincang kita di program acara obrolan budaya yang mana juga dengan topik kita melestarikan adat budaya melalui syair hikayat pada Pekan Kebudayaan Aceh ke-8 yang baru-baru ini diselenggarakan di Kuta Raja Banda Aceh. Nah untuk narasumber kita ada dua narasumber, ada... Ceh Masri Hanif, ya Ceh Masri Hanif SP atau lebih akrab kita sapa dengan Ceh Masri dan uh, beliau adalah seniman Aceh dan juga bersama narasumber kita yang kedua ada Yunis Fahendra atau lebih akrab disapa dengan Ceh Muda ya ini juga uh, anak dari Ceh Masri sendiri yang menjadi juara uh, hikayat baru-baru ini baik sebelum kita jauh lagi bincang-bincang banyak ini yang harus kita bincang-bincangkan ya untuk pemirsa dimanapun berada tetap Ya, jangan kemana-mana. Saksikan kami di layar kaca Anda. Dan untuk saat ini kita akan dengarkan nih ya. kayak Kita tadinya kita dapat bocoran nih. Kalau untuk durasi kemarin ya, pada saat lomba uh, syair hikayat itu durasinya berapa menit, uh, Yunis? Durasinya 17 menit. 17 menit. Jadi 17 menit itu uh, melantunkan ya syair-syair uh, hikayat yang pasti judulnya apa nih? Judul dari hikayat Yunis pulih dengan obat penawa. Pulih dengan obat penawa e, untuk pemirsa semua. Nah itu dalam bahasa daerah kita ya bahasa Aceh. Tapi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, sembuh dengan obat penawar istilahnya dengan rempah-rempah. Dengan rempah-rempah uh, e, tradisional yang tradisional. ada di Aceh, yeah. ya di bumi teku umar sendiri. Yeah. Baik. Jadi untuk saat ini sesuai tadi dengan judulnya pulih dengan obat penawar. Baik, kita saksikan untuk uh, penampilan adik kita ya atau anak kita ada Yunis berikut ini yang membawakan syair hikayat. Assalamualaikum. salam in rakan sahabat muda sambut salam lon syedara bandung timungan barat malamnya mengat yang katro puja darat maha suci tat Allah Ta'ala Selawat salam ke Nabi Muhammad Pangulai umat Rasul Mulia Sehat dengan tubuh Ban-bandum tanya hati bermangat Pikiran lun mengatnya nyobet terbuka, lun kemu baca sabo ingkat dari Aceh Barat ke Nolun Tukar. Pak Gubernur Aceh salim pun pon pontat. Salam hormat yang tak mulia kepanitiaan tua salam lon intat Yang kamu sapa tuangan muda memang cukup nge, tak kalah lemah di tempat Cik he lepah tak bak bekerja demi peka lapan butro bengajat Bidang hikayatan sia-sia dewan juri salam hormat Orang yang hebat batule angka Sambut salam lon syedara bandung Yang na di tempat di muangan barat sigalun sapa ni ba malamnya katro bingajat dari Aceh barat ke nolun teka lun pega ju, beri judul dalam hikayat judul lun muat pulengan ubat penawar Amma ba'du Lajuna sabo kisah di Aceh Barat Malamnya mengat ulun calitra na sabo gampong Sudah lupa atat Gampung yang mengat, jiungan kota Penduduk gampung, tak kalah nacit yang hebat Rumah metingkat, mewah lagu inah Nasabah rumah, sedih lepatat Lam gampung yang mengat, tujang imah atas di dalam rumah Lun sebut mengat Supaya mepat Nyolam keluarga Dua adra cucu Si Husin dengan si Amat Sinan mesapat Ngonek hasnah Lam rumah tu Udep meudep Hatakalan sayang lepatat Ni asna merat ngan cuca imata ureng pigasin sudah lupa tat tak ingat teja imata lam rumahnya tak kalan tak dirazarat Hantro tak lihat hantro tak duga usin pisakit watehnya sayang lupa tat

Lun saket pusat ngan prot ne uh, Pakiban cara di ne pin susah te tan mangat Husen nya mengat uh, tu nagara na Husen ka sangket u pingan pet di ne cuca e uh, Pakiban mangat Pat ne cok ubat ne jo kerata nyok kuno ke, kisah sudul lupa atat Nyo kisah nyok nyo dengan ubat penawar Dengan imata di nek asna ngegepi ke ubat Kehusin di nek pakibancara nyo nek babak dokter Gekun atau menteri nyopeng dan mempat Nyok sakit perut ngin pusat diu sen merta matuga Epigemo sayang lepah hat Ya Allah meng ni tolong pedi ubat kecun calon di mata lon cukup sedeh hudep melarat Patlun cau batnya ke Hussein di lon belanja Nasa di samping gekun ba amat nuci Lam lam po mengat di le nanek tanam ba ladangan ba halia. Ngan ba adrin landan e pina di tempat. On seru ne mengat di ne nu cico epi na ne pula. Bedah ke cuco, siamat gejak acak ubat. Yang ne pegang mengat di dalam lampu kena wajib ubat. izin Allah yang pung abarat. Sakit perut ngan pusat diusin berpulih segera Gecak on Rilanda Watanya ngelipat-lipat Dengan ia mengat gebong perutnya geputar ni Nyan ingalia Yang ingat ia Yang kagepe mangat Lam gelah Nyan Yang ngeperasa Dengan bismillah Yang pengabarat Lencok ke ubat berpulih sigla oh kala gejo watenat oh, ingalia Husain kamangat sakit perut nan pusat di Husein kamu nyum ruda Tema sakit perut gepegah bak ne pakiban merat Puta cha ne sakit lagang hina cha un amat e kena ka intat ne upah muat ngan bakong ngan ga puasa ama. dengan bismillah ge pegale ne asna hate kamangat อนสุรุเนยมืออาดในอุปบยืญปติาวาปุเรดเงินปลุกเงินสาเกตปุซัตจุจอลนเมื่อสิหูเซนเบืองสังหารสิกรโอกาสเหลือบนสุรุเนยันอุตุอุบัตสิหูเซนมืออดก็เตยันเองนกลัว di tu bit gentut <tuh>, tadung mengat kasaket pusat watenya ngemprut ka bandu meruda wahin saudara malam dengar hikayat nyo soal ubat nyo rempah-rempah jamun betap lupa pulau nyo tema pk 8 memang tak nebat -e -e Rempahkan bumi muat Pulihkan dunia Nyokunya di lun Syekh muda di Aceh Barat Lun mehi kayat golam biasa Nya ureng jamun Gepegah memang tak hebat Menyahi kayat di teh tidang deria Yo kesimpulan dalam hikayat. Yo soal ubat dan be susah minta on kaya bandum gepegat oleh alarat. Yo jen ku ubat untuk penawar PKA lapan jino hati tak mangan. Di aceh mengat lemah di mata Nyo duk aceh kuno yu intat dalam hikayat gugat lomba Talungan menang hukum adat dewan juri mengat yang tulis angka lagi di kamu yang ikut mengat Pei semangat ikayat Aceh Bek sampai gada di dalam dunia Kasep ku dile Habalon intat Watetat singkat nana leguna Ada susun Habai kayat Watelon mengat antro be cita Menyena salam alamnya rakan sahabat yang dengar hikayat tuangan muda Maklum ke lidah penajut hararat Lidah halun merat Metulian Ulun tuk langsung Haba alun intat Lun hikayat Wari syedara Menyana umu Gebri oleh hadarat Singa lama hatanya berjumpa Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, itu dia penampilan dari syekh muda kita yang mana ini syair hikayat yang dilombakan ya di PKA ke-8 di Kota Raja Banda Aceh sehingga mendapat juara 2 ya dari hmm. 23 Kabupaten yang mengikutinya Wow ini luar biasa apresiasi Sekali lagi tepuk tangannya dong <laughs> Kita nih tepuk tangan ya Sebagai uh, presenter aja ya Dharma itu sebagai presenter Pemirsa mungkin Anda juga di layar kaca Kita ketahui ya Bang Masri yeah. uh, Sheikh, uh, Bang Masri, Syekh Muda Nah ini kita ketahui pemirsa kita ini kan beragam nah kita juga uh, kaya dengan adat istiadat daerah suku-suku bangsa bahasa tapi tadi ya kalau misalkan walaupun bukan orang Aceh dan Marasa juga ikut nih memang syair yang dilantunkan tadi itu kan secara ini ya reflek aja gitu badan kita juga ikut loh Tadi lihat nggak presenternya juga ikut na 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 nah, gitu ya. Nah tapi kalau untuk uh, walaupun tidak mengerti mungkin ada uh, pemirsa kita yang bukan orang Aceh, walaupun tidak mengerti bahasa Aceh, tapi setidaknya apa yang sudah disampaikan itu sangat-sangat <tuh> apa namanya Bang Masri hmm, ini nih kalau kita katakan apa ya bahwasanya untuk kita itu jangan sedikit-dikit tuh kalau Mungkin ya zaman zaman dulu itu tanpa harus kita berobat ke rumah sakit ya dengan uh, pengobatan tradisional rempah-rempah ini juga bisa menyembuhkan sakit. Kalau nggak salah tadi itu dari lirik syairnya itu sakit perut ya, ya sakit. sakit perut dan pusat. Sakit perut dan pusat ya masuk angin ya. Maka tadi juga sempat ini, ya, sempat buang angin juga. Itu ada juga disebutkan di liriknya, ya. Baik, Bang Masri ini juga luar biasa sekali untuk uh, adik kita atau anak kita, ya, pemirsa dimanapun Anda berada. Anda yang tidak bergeser, ya, masih menyaksikan kami melalui layar kaca Anda. Ini di program obrolan budaya melestarikan adat budaya melalui syair hikayat pada. Pekan kebudayaan Aceh ke-8 di Kuta Raja Banda Aceh, baik, Bang Masri. Ini gimana perasaannya pada saat uh, melihat Bang Masri juga sebagai guru, sebagai orang tua, melihat uh, anak ya, atau buah hati tampil di malam hari itu dengan syair-syair hikayat yang memang sangat-sangat memukau. Ini begitu juga tahu dapat juara lagi, itu seperti apa tuh? Alhamdulillah. Saya selaku orang tua merasa bangga ya. dengan pertolongan Allah dan dengan semangat ya. daripada yang pertama bapak Pemerintah Daerah Kepada Aceh Barat yaitu hmm. bapak PJ Bupati Pak Mahdi Effendi yang ikut menyaksikan juga pada ya. acara Open Lomba Hikayat pada PKA 8 2023 memberikan support yang besar untuk anak kita Yunis Fahendra ini semoga betul-betul nak ah, coba nak ya ah, begitu bapak PJ menyemangati anak kita ini semoga dia semangatnya tumbuh lagi gitu. Ya. Jadi alhamdulillah dengan semangat dan perjuangan berkat dukungan daripada saudara-saudara kita semuanya terutama dari Kabupaten Aceh Barat dan termasuk dari kabupaten-kabupaten lain yang menyaksikan hikayat pada malam itu sungguh sangat membanggakan mendapatkan hasil yang maksimal seperti gini. Maklumlah kita anak kita ini perlu masih bimbingan hmm. dan arahan Bersama-sama, ini kami mohon pada saudara-saudara kami yang masih senior di atas saya, pun, ataupun walaupun. Di bawah saya, memang masukan itu tidak kita pen, tidak dipandang dari umur. Memang ya. itu bisa digunakan, walaupun anak kecil yang memberikan masukan, kita harus siap menerima. Gitu, kira-kira baik. Uh. Ini luar biasa, sangat rendah hati ya, Cai Masri. Ini ya, walaupun Cai Masri sendiri juga udah senior, tapi masih ada senior lagi di atas ya, uh, dan juga uh, selaku senior, Cai Masri juga tetap rendah hati. Bagi junior-junior, uh, jika memang... Apa namanya itu kritikan itu ya. untuk membangun ya kenapa tidak gitu ya Cema ya, betul, betul, ya. Betul, betul. Nah ini kalau untuk uh, peserta yang mengikuti uh, lomba hikayat ini ya uh, syair hikayat ini itu usia usianya itu dari 17 sampai 50 Nah ini yang termuda siapa sih? Yang ini termuda, yang termuda termasuk anak kita Yunis Fahendra. Oh, yang mengikuti ini usia 20 tahun. Iya. Ah, ya, yang lainnya di atas biasa. di atas umur dia. Ah, nah, luar Di atas biasa. umur Yunis ya gitu. Alhamdulillah, ya apresiasi juga patut berbangga pemirsa, presenternya juga patut berbangga, Erhari Melabo juga berbangga karena kenapa? Karena yang menjadi juara ya, juara dua, mendapatkan juara itu tidak mudah, apalagi banyak step-step yang harus diikuti ya, apalagi dalam bersyair ini dengan dengan bahasa daerah yaitu hikayat. Nah lewat hikayat bersyair. Nah ini juga bisa membanggakan bumi Teku Umar tentunya Kabupaten Aceh Barat tercinta ya. Baik. Nah ini kita ngomong lagi nih masih muda nih. Kalau memang tadinya kayaknya durasinya 17 menit ya. 17 menit kalau mau minum silakan minum aja dulu. Iya. <laughs> nah ini ya untuk Yuni sendiri. Kita kan tahu nih kalau usia-usia yunis -usia, usia 20 tahun itu kan masih apa ya? Sekarang tuh banyak kita lihat tuh anak-anak muda gitu ya lebih memilih tuh ikut-ikut band gitu kan? Uh, uh, band atau mungkin ya uh, banyaklah giat-giat lain seperti itu. Kenapa sih harus uh, mengikuti uh, darah uh, seni apa? Se seniman Aceh seperti Bapak seperti itu ya. Sedangkan kan dunianya Yuni sendiri kan kalau dulu tuh apaan sih ini kita harus ikut apa main rapai terus juga harus uh, ikut hikayat seperti ini itu kan nggak gaul gitu kan? Yang gaulnya tuh anak-anak band <guruh> seperti itu. Nah ini coba kenapa sih mau mau gitu? Karena ya pertama hmm. dari kecil Yuni sudah berkecimpung ke dalam dunia seni. Iya. Jadi yang Yunis ini uh, semangat Yunis untuk seni ini hmm. sangat tinggi. Jadi mm -hmm. karena Yunis nggak mau uh, budaya Aceh ini atau kesenian yang ada di Aceh ini sampai punah. Iya. Uh, jangan sampai ke era milenial ataupun zaman modern seperti sekarang ini nih hmm. nggak ada lagi yang cinta seni. Iya. Uh, jadi Yunis berpikir kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan uh, kalau bukan sekarang kapan lagi wow, uh, ya kan? Iya. Uh, jadi Yunis. Uh, dengan seni ini Alhamdulillah uh, Itulah seperti Bapak katakan tadi ya. Uh, dengan adanya seni ataupun dengan seni ini Bisa uh, pergi ke yang dulunya belum pernah kita pergi ke tempat itu Contohnya ke Istana Negara Jadi kan tidak ya. semuanya orang bisa masuk ke dalam Istana Negara tersebut Betul. Jadi dengan adanya seni, dengan adanya rapai ini jadi Alhamdulillah, bisa hadir ke dalam istana tersebut. Jadi, Yunus uh, beranggapan dengan seni ini kita bisa hidup kita ni senang, uh, bisa pergi ke mana yang belum pernah kita pergi terdahulu. Jadi uh, seni ini sangat uh, bermanfaat bagi kita semua. Iya, dan karena seni ini, kita bisa dikenal. Betul. Ya, kita bisa dikenal bukan hanya tingkat nasional, tapi sudah uh, go internasional, sudah apa namanya, pernah tampil di negara tetangga seperti Malaysia Betul. gitu ya. Dan uh, juga, untuk ini kan, hal-hal yang positif ya, benar ya, untuk... Uh, pemirsa RRI Net ya dimanapun berada di obrolan budaya untuk malam hari ini semoga ini juga menjadi apa ya menjadi acuan juga untuk generasi-generasi uh, muda di daerah-daerah barangkali kita bukan hanya saja Aceh Barat sendiri ya di luar sana banyak juga kalau bukan seperti kata Yunis tadi kalau bukan kalian-kalian uh, yang masih muda-muda ini ya karena memang tong, ini kan menjadi tongkat estafet dan ini juga nanti akan ada penerus-penerus tapi kalau misalkan seperti yang dikatakan sama Yunis tadi kalau bukan kaum milenial anak-anak muda sekarang yang memajukan cinta dengan uh, apa namanya kebudayaan kebudayaan Aceh ya uh, siapa lagi kalau bukan sekarang kapan lagi baik ini luar biasa sekali ini termotivasi berarti menjadi apa namanya acuannya itu ayah ya bapak tadi ya ya Yunis uh, Yunis Insya Allah akan hmm. mengikuti jejak Bapak. Bapak, luar biasa. Bang Masri, ini iya. uh, memang kalau kita lihat anak-anak kita nih. Tadi kita sudah sudah bertanya nih. Dharma tadi sudah bincang-bincang juga sama Yunis ya. Kan biasanya tuh gengsi gitu bang, ya. Iya. Nah kalau Bang Masri, kalau Yunis ini uh, anak ke berapa sih, bang? Yunis ini anak kedua dari tiga bersaudara. Oh, anak kedua eh. dari tiga bersaudara. Iya. Dulu umur lima tahun ikut rapai. Ya, ya sudah ke sudah ke tingkat uh, nasional dan juga sudah uh, go internasional. Nah, bang. Tapi ini untuk pemirsa juga ingin tahu. Sekarang ini ya pemirsa ya kita seperti di awal tadi dan mengatakan Cheh uh, Masri ini, beliau juga punya sanggar apa tadi bang nama sanggarnya? Sanggar Bayun Setia Mustu. Bayun uh, Bayun Setia eh uh, Mestu itu masjid tua itu nama desa di salah satu yang ada di uh, Kabupaten Aceh Barat di Kota Melabo sendiri. Nah, ini juga ada Sanggar Rapai ya, eh uh, Sanggar Rapai sendiri. Sekarang kayaknya ada yang ini ya, adiknya dari Yunis yang ikut ada, ada adiknya dari Yunis. Ada adiknya ada, dari Yunis, ya. Adik Novel. Adik Noval. Nah, ini sekarang Yunisnya kalau dulu usia Yunis lima tahun uh, masih apa Rapai, ya. tapi kalau sekarang Yunis sendiri selain uh, hikayat ini kan sudah uh, syair hikayat seperti itu. Apa memang uh, nanti juga masih ikut juga di Rapai gitu, Bang Masri? Um, Alhamdulillah Yunis uh, sekarang masih ikut juga dengan Rapai mm -hmm. dan sebagai penyair juga pada Rapai. Ya. Dan sekarang Yunis pun Alhamdulillah, sudah menjadi uh, sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah. Kadang-kadang hmm. diminta di UniSIA membantu di daerah pasantren pun. UniSIA membantu untuk mengajar anak-anak santri yeah. dengan uh, seperti rapai samanto rapai geleng hmm. itu seperti Diki dalam ilharat ataupun Diki Maulid itu alhamdulillah seperti baru-baru ini lomba zikir Maulid di Masjid Agung iya. Kabupaten Cibarat Yunis termasuk pelatihnya yang dijuarai oleh Kampung Panggung Luar biasa uh, itu alhamdulillah uh, di Yunis sebagai pelatih dengan saya sendiri baik baik ya untuk uh, saat ini Yunis kalau kita teman-teman uh, nih Yunis uh, kalau boleh tahu kan usianya 20 tahun sekarang kuliah ya Kuliah, kuliah ini uh, apa namanya? Mahasiswa, loh, pemirsa. Ya, mahasiswa di salah satu kampus nih di Bumi Teku Umar. Kuliahnya iya, di Bumi Tekumar Di Melabo. apa sih nama fakultasnya? Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, kalau kampus Universitas Teku Umar. Iya, okay. patut berbangga juga nih untuk uh, kampus. Uh, apa namanya? Universitas, Universitas Teknoku ya karena memang punya anak didik, punya mahasiswa yang berprestasi bukan hanya saja di bidang uh, pendidikan ya, tapi juga untuk uh, memajukan ya. Uh, apa namanya seniman-seniman menjadi seniman juga nih nanti seniman senior di Aceh Barat Amin. sendiri dengan syair-syairnya ya. Baik, kalau untuk teman-teman yang lain gimana nih? Uh, Yunis tanggapan dari dosen, dari teman-teman ya, selain dari orang tua sendiri uh, begitu tahu, wow Yunis ini menjadi juara ya. Apalagi uh, apa dengan lantunan syair hikayat uh, apa namanya tampil di PKA yang ke-8 di Banda Aceh. Ya kalau dari teman-teman sendiri ini uh, sangat memberi dukungan. Hmm. Jadi ya selamat uh, diucapkan yeah. selamat untuk Yunis dan kalau untuk dosen dan seluruh misalkan ketua prodi Yunis Ilmu Komunikasi hmm. seperti hari uh, hari ketiga setelah Yunis pulang dari PKA, yeah. jadi Yunis hadir ke kampus. Jadi ibu Kepala Prodi Ilmu Komunikasi ini memberikan uh, ucapan selamat langsung hmm. ha, selamat Yunis nah, dan dosen pun uh, alhamdulillah salam menyalami Yunis gitu hmm. sangat senang lah. Wah iyalah patut berbangga kan karena ini juga memajukan uh, kampus ya kampus Universitas Teku Umar sendiri. Baik, nah kalau Yunis sendiri nih cita-citanya sebenarnya mau jadi apa? Kalau cita-cita Yunis nih uh, ingin yang pertama ingin membanggakan kedua orang tua ya kan iya. ya, terlebih dahulu dan kalau misalkan ya ingin menjadi penyair yang terkenal dan ternama lah biar bisa jadi motivasi untuk orang-orang lain untuk anak-anak uh, muda yang betul, lain betul, gitu betul, ya teman-teman sebaya iya. seperti itu ya. Baik, ini luar biasa sekali Bang Masri. Kalau Yunis ini kan sudah apa namanya ya, sudah kemarin itu sudah mengikuti uh, syair hikayat di PKA ke-8 dan uh, alhamdulillah menjadi juaranya gitu ya. Nah, ini untuk ke depan nih agendanya apa lagi nih untuk Yunis sendiri nih? Ini agenda ke depan Yunis akan dipersiapkan untuk cabang-cabang walaupun hikayat, walaupun sebagai penyair, nazam, Nazam Aceh istilahnya itu insya Allah akan kita persiapkan juga dan Yunis ini pun kadang-kadang untuk MTQ ada juga mengikuti event MTQ uh, bukan hanya sekedar di bidang budaya tapi bidang agama dia menekuni juga gitu iya. jadi Alhamdulillah yang penting kita doa daripada keluarga bersama semua masyarakat semoga anak kita ini bisa uh, berkiprah baik di budaya baik di bidang agama dan seni dan musik itu tidak terlepas yang sama-sama kita beri dukungan. Semoga Aceh Barat dan Aceh maju di bidang event-event seni maupun dimanapun tetap terjaga dalam budaya gitu. Alhamdulillah, Amin. Semoga ya. Biasanya tuh doa orang tua tuh Allah menjabah. Yang hmm. penting Yunis tetap rendah hati ya yeah, yeah. dan terus belajar, jangan pernah uh, puas ya. Betul, betul. Baik. Dan uh, kalau bersyukur harus, harus ya, jangan pernah puas tapi tetap bersyukur. Nah, kalau Yunis sendiri nih uh, Bang Ceh atau mungkin uh, Ceh Muda sendiri nih Yuni sendiri selain mendapat juara di PKA ke-8 selama ini pernah nggak dapat prestasi apa saja apa mungkin di kampus atau mungkin pada saat mengikuti uh, apa uh, musabakah tilawatil Quran ya atau nazam atau yang lain sebagainya kalau di kategori musabakah Uh, Alhamdulillah pada tahun belakang mm -hmm. juara tiga tingkat kecamatan Merbu mm -hmm. itu uh, musabakah tilawatil Qur'an bidang tilawah. Oh tilawah. Jadi kalau di kampus uh, ada Unisiko lomba nyanyi lagu Aceh. Ah. Oh. Uh, menyanyikan lagu apa tuh waktu itu? Menyanyikan lagu lagu Selanga. Lagu Selanga itu lagunya uh, penyanyinya itu ada Rafli ya? Iya betul. Rafli Kandi ya benar betul, ya. Terus tuh dapat juara berapa? Juara kemarin tuh itu, itu uh, seluruh se Aceh Barat. Oh, jadi uh, lomba nyanyi se Aceh Barat. Jadi alhamdulillah dapat juara harapan dua. Harapan dua. Boleh sedikit coba nyanyi lirik lagu Selangah. Na Selangah kemang sabo mebe ke, mebeharum, hai sayang di dalam taman tabu betatem sibu bunga ngaluhu oh kala itu kerang selangannya mangat be Wahai bunga cedangan aban Tam darah yang candin rupa Di teka di japa ayam malam bungong di doda. Sayang, sayang, lepatat sayang Otro bawa teh bungong pimalak Kabe batang kelekang Kebitat sayang Nasib selanga luar Biasa, pemirsa, obrolan budaya malam hari ini bukan hanya saja tadi bisa bersyair di hikayatnya, ya, tapi juga untuk tarik suara dengan lan, dengan lantunan, ya, lagu-lagu Acehnya juga luar biasa. Tadi ini yang dilombakan di salah satu kampus yang ada di Melaboh, ya, itu di kampus Universitas Teguh Umar. Betul, nah, betul. mendapat juara harapan dua itu lagunya Selanga, selanga itu pendengar, ya, oh, pemirsa ini. Santing terkagum-kagum ya <tuk> yeah. Tadi dengan lagunya ya Jadi pemirsa ya Itu tadi kalau judul lagu Lagu yang dinyanyikan Selangah itu Itu nama salah satu bunga Tapi kalau bahasa Indonesia Selangah bunga apa sih ya? Tahu gak? Bunga Memang bunga Selangah <tuk> Bunga Selangah <tuk> <tuk> Tapi ini kayaknya pemirsa yang Mungkin orang Aceh nanti dicari di tahu ya Apa itu bunga Selangah kalau bahasa Indonesia ya Baik Nah ini tadi ya suara merdunya dari Uh, dari narasumber kita ada Yunis Fahendra atau lebih dikenal dengan Syekh Muda. Ini uh, anak kedua dari tiga bersaudara, anak dari Bapak Masri Hanif SP. Nah ya, jadi memang kalau orang bilang itu benar, uh, buah itu tidak gimana bang? Kalau istilahnya, buah jatuh. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, benar ya kan? Nah ini bapaknya, ini anaknya <laughs> Karena sama-sama ya cinta akan seni-seni budaya Nah ini kita patut apresiasi apalagi di tahun 2023 seperti itu ya Nah ini memang luar biasa Apa sih ada nggak kiat-kiat yang harus dijaga nih sama pemirsa kita sama anak-anak muda kita, kalau misalkan nih, Bang Masri, kalau seperti Unif, nanti Unif juga boleh ya. Apa sih tipsnya? Itu silahkan tuh untuk Unif menjaga supaya totalitas suara kita itu tidak apa ya, namanya tetap bagus gitu, tetap prima. Itu apa sih kiat-kiatnya yang harus dikonsumsi seperti itu? Jadi, untuk dikonsumsi itu menjaga suara itu yang pertama seperti buah jahe, jadi itu harus jahe. kita hisap. Oh. kaisar buah jahe, dan kedua dengan ban, air kelapa muda bu minum ah eh, diminum selagi kita mau tampil itu bisa mm. kita minum air kelapa muda wow. yang penting kita jangan minum yang dingin dingin dulu sebelum kita uh, mau tampil mm -mm. karena kalau dingin itu suara kita berbeda nanti oh. nah, itu dia uh, berarti dua aja ya dua aja kalau menurut Uh, saya iya. tapi mungkin menurut orang lain mungkin ada yang lain lagi kan itu uh, itu penjaga suara menjaga suara, gitu. menjaga suara. Ya. kalau goreng-gorengan goreng-gorengan gak boleh juga Bu, minyak-minyak itu gak boleh gak ya. boleh. Gak sebelum, boleh. Tampil. Ya, sebelum tampil. Iya, sebelum tampil. Heeh, tuh. Itu perlu juga ya untuk yeah. untuk kita ya, pemirsa. Untuk presenter juga harus begitu. Jangan yeah. lupa ya minum kelapa muda. Tadi lupa minum kelapa muda yeah. ya. Yeah. Tapi suaranya mudah-mudahan gak jembreng-jembreng amat gitu ya. Mm -hmm. Suara presenternya maksudnya kalau suara narasumber sih udah aduh, gak usah di apa? nggak usah diragukan lagi. Baiklah untuk uh, Masri, untuk pemirsa ya RRI Net di malam hari ini ngobrol-ngobrol kita sebenarnya masih banyak juga yang harus diobrol, diobrol-obrolkan lagi ya banyak yang kita mau apa namanya mau sharing tapi kita terpaut dengan waktu nih karena waktu terus melaju ya uh, karena malam hari ini uh, yang pastinya untuk dua narasumber kita juga nanti. Harus mengakhiri kebersamaan kita di program obrolan budaya dengan topik melestarikan adat budaya melalui syair hikayat ya pada pekan kebudayaan Aceh ke 8 baru-baru ini di Kutaraja Banda Aceh. Baiklah sebelum nantinya eh, Dharma undur diri ya kita closing kita dengarkan dulu nih ada hikayat penutup dulu dari eh, narasumber kita masih kita minta dari Bang Masri juga nih silakan Bang Masri. Terima kasih RRI kami ucapkan di ini malam sangat mulia sudahlah nampak kita memandang ini wawancara nampak dipandang soal budaya supaya budaya jangan ketinggalan. RRI berperan pemerhati juga. Terima kasih, para pendengar, andai dan tolan ikut semua program RRI. Sungguhlah besar. Mohon dukungan rakyat semua Untuknya Bapak Kepala RRI Tidak akan kami lupakan Pak Aperi Widodo SAG Sungguhlah senang Sekarang juga bersatu padu Dengan seluruh karyawan laki-laki dan perempuan semua pegawai RRI dijaga sama terima kasih Baiklah pemirsa, di manapun Anda berada untuk malam hari ini untuk acara kita ya obrolan budaya dari RRI Melabo ya kita cukupkan sampai di sini dengan topik kita melestarikan adat budaya melalui syair hikayat Ya, pada PKA ke-8 yang diselenggarakan di Banda Aceh baru-baru ini. Dan ini tadi untuk narasumber kita ada Ceh Masri ya. Uh, sudah tadinya uh, membuka acara kita dengan syair hikayat dan menutup acara kita juga dengan syair hikayat dan juga untuk yang kedua narasumber kita ini yang ada Ceh Muda atau yang bernama Yunis Fahendra ini uh, uh, pemenang ya yang pastinya menjadi juara pada uh, syair hikayat uh, PKA yang ke-8 di Banda Aceh baik untuk malam hari ini terima kasih untuk dua narasumber terima kasih Iya baik, Baiklah untuk pemirsa uh, ini tadi obrolan kita mate <tuh> Mepak jirat, gaduh adat Oh, tamita. Nah, itu yang benar ya. Baik, untuk sekali lagi, untuk pemirsa dimanapun berada, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati Anda. Kembali lagi, kita hanya manusia biasa. Setiap punya kelebihan, tak dapat kami pungkiri kalau kami punya banyak kekurangan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Insya Allah, kita bersua kembali di obrolan budaya bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.